kotak susu lagi. Cyrus dengan Clara. Tapi dia punya luck macam Profesor Juniper ke? Hola, bersama aku lagi Kainis dan Cangka Joseph. Okey, apa khabar semua? Macam biasa, hari ini aku nak sambung buka produk daripada Pokemon. Tetapi aku tak ada nak buka daripada Scarlet Violet ataupun Crown Zenith. Jadi untuk hari ni aku nak buka kotak susu, okey. Kotak susu apa? Ini dia. Kotak susu yang aku buka, iaitu Cyrus dengan Clara. Tapi aku tak buka dua-dua ni, aku akan buka satu sahaja disebabkan sekarang ni aku punya konten dah tak banyak. Jadi bahan-bahan konten aku dah tak banyak, jadi aku akan buka satu video, satu kotak susu. Seperti mana yang korang tahu, di mana aku sebelum ni pernah buka Professor Juniper, kan? Professor Juniper. Aku ada satu buat tu, satu video, satu kotak aku buat streaming, satu lagi kotak aku rekod macam ni lah, kan? Tapi aku punya luck yang besar dekat aku punya streaming. Korang boleh tengok lah nanti. Aku tak ingat, nanti aku cuba aku cari dan aku akan share link dia dekat atas. Okay, korang boleh tengok. Aku buka Juniper tu, tak sangka orang kata langkah kanan bila buka kotak susu tu. Okay, untuk hari ni mungkin aku akan buka Cyrus Cyrus dulu, sebab kita akan tengok macam mana luck dekat Cyrus ni, adakah dia bagus, bagus pula, bagus ataupun tidak. Jadi itu sajalah aku rasa. Jadi jomlah kita buka Cyrus Premium Tournament Collection okey. Okey, jom kita buka ni Cyrus. Jom. Okey, macam aku cakap tadi, hari ni aku nak buka kotak susu daripada Cyrus. Kau boleh nampak depan ni adalah kotak susu yang aku cakap tadi, iaitu Cyrus. Aku rasa kamera aku okey kot, dia tak kabur kan. Jadi dekat kotak susu ni kau boleh nampak ada Mushcrow, ada Gyarados dan ada Cyrus. Ni dia Cyrus. Cyrus ni adalah seorang trainer, tapi aku tak tahu dia Cyrus ni dekat trainer mana, sebab sepanjang aku buka dalam ni tak ada pula nampak dia. Tapi dekat ni mungkin ada buat khas untuk ni. Kalau korang tahu, korang boleh komen, okey. Jadi ini dia, inilah kotak susu yang aku cakap tadi. Belakang ni dia ada The Boss Order with Cyrus. Mungkin dia The Boss Order kan. Okey, orang yang jahat, sebab nampak Gerardo tu nampak jahat. Jadi tanpa masa, jomlah kita buka. Okey, Allah. Okey, buka. Dalam ni kita ada dadu. Okey, kita ada dadu. Lepas tu kita akan dapat kita akan dapat kita akan dapat ni Cyrus punya apa, sleeve. Aku tak berkenan dengan ni. Dan kita akan dapat ni dia punya apa, promo card dia Cyrus. Mungkin aku akan bagi dia seal macam ni saja, sebab aku akan jual balik benda ni kan. Jadi ni Cyrus punya promo card. Okay, ini accessory yang kita dapat dalam kotak susu ni, walaupun kecil macam-macam boleh sumbat. Okay, dan kita akan dapat coin Cyrus. Okay, kau boleh tengok coin dia, bagi aku okay je. Dan kita akan dapat dia punya, korang panggil apa, aku tak ingat nama dia ni, apa benda, kotak untuk korang simpan korang punya kad, bug kad lah. Okay, korang dapat kat sini ada Mushcrow, Cyrus dengan Gyarados. Dia boss order kan, nah, jadi dia jahat lah. Kita buka dan kita akan dapat ni dia, booster pack. Kita akan dapat booster pack. Kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 booster pack, iaitu daripada era Genesect, daripada Genesect, Brilliant Star, Astro Radiant, Silver Temple. Jadi Lost Origin tak ada. Dapat 7 booster pack dan kita akan dapat dia punya ni lah. Ni aku tak tahu apa kegunaan dia, api dengan psychic ke? Tak pasti aku. Itu sajalah untuk ni. Dan ni dia punya yang simpan kad tadi tu, kita letak tepi. Korang akan dapat dalam kotak susu macam ni. Jadi untuk satu kotak ni dalam 200 harga dia, okey. Dan kau akan dapat 7 booster pack. Dan untuk video kali ni, aku akan mulakan dengan Fusion Strike dulu. Okay, Fusion Strike. Kita buka Fusion Strike. Kita tak ada team sebab aku tak ada buat battle dengan Clara semua. Jadi korang boleh tengok lah. Oh, sorry, kita dah kantoi dah kokat kita. Walaupun korang tahu kan, bila kokat warna putih dekat Fusion Strike ni, dia tak ada trainer gallery. Jadi untuk hit pun tak susah lah nak dapatkan.
Victi ni aku rasa, tahu lah dia punya color ni nampak berbeza sikit eh. Kali ni dia nampak lebih cerah sikit. Hello Tile, Growlithe. Lepas tu kita ada Cloutier, dan kita ada Cloyster Reverse Holo dan Latias Holo, Holo saja, non Holo. Okay, itu pack daripada kita punya Genesect, iaitu Fusion Strike. Kita teruskan dengan Brilliant Star. Okay, Brilliant Star ni macam rasa orang baik Charizard. Okay, Charizard, apa orang panggil, Charizard Rainbow dengan Charizard Alternate Art. Sepanjang aku buka Brilliant Star, banyak juga lah sebenarnya. Aku tak pernah lagi jumpa Alternate Art Charizard. Tak tahulah malam ni kalau kita berpeluang untuk tengok Charizard. Dan bot-bot macam ni, korang yang letak harapan yang tinggi disebabkan dia adalah pack yang random. Dia akan letak random dalam ni. Kemungkinan besar kau tak akan dapat hit lah, okay? Kemungkinan besar North Pass, Chichino Reverse dan Luxury. Macam aku cakap tadi, kemungkinan besar kesemua pack untuk dapat hit tu, memang kebarang kalian untuk dapat hit tu mustahil. Cek, ulamak dah terpoyak eh. Macam mana ni? Sebab dia masuk dalam tu kan, aku takut ada orang dah buka ni kan. Tu je. Okay, kotak macam biasa. Sebab dia nampak mencurigakan sikit, dia punya kotak apa-apa. Tadi Cyrus ni, Cricketot, Bisharp, Choy, Cricketot, Sudowoodo, Combi, Drifloon, okay, tak ada, Psyduck, Lilijan dan Shimi. Nampaknya untuk kita punya Astral Radiance pun tak ada hit. Okay, kita teruskan Astral Radiance yang seterusnya, iaitu Astral Radiance daripada Pack Samurott. Bagaimana pula dengan Pack Samurott kita? Dekat Pack Samurott kita akan memberi satu kemeriahan, sebab kita dah tak ada nampak hit lagi ni. Belum ada hit lagi. Okay, untuk macam yang aku cakap tadi, pack-pack macam ni memanglah random. Jadi kau jangan letak harapan yang tinggi untuk kau dapat, oh saya nak alternate art dekat box-box macam ni kan. Jangan. Aku merayu sangat. Tengok aku dah macam drama sikit eh. Sebab apa aku kena panjangkan video ni? Sebab kita nak bagi konten kita lebih pada 10 minit video. Okay, saya nak, oh kita ada nampak satu Quillfish dan Medhena Trainer Gallery dan Glaceon. Nampaknya ada juga satu hit, walaupun hit dia tak besar, kita ada hit. Itu yang kita nak sebenarnya kan. Medhena, walaupun hit dia biasa, orang kata adalah hit yang boleh memeriahkan majlis pada hari ini kan. Betul tak? Okay, kita teruskan kepada Silver Tempest. Okay, kita ada 3 pack daripada Silver Tempest. Dia bagi 3. Dan Silver Tempest ni aku ada beberapa kad yang aku boleh dapat. Passimian dan tak silap aku Gardevoir. Padahal susah kad tu nak melekat dekat aku. Silver Tempest pun sekarang ni kau nak beli set dia pun dah susah. Susah nak dapat kan. Jadi aku pun tak berani nak cakap lah. So aku memang tengah cari lagi 2 kad tu saja. 2 kad aku dah tak perlu lah Silver Tempest nak beli ke apa kan lah. Aku moga-moga lah kita ada kesinarian dan untuk dapat relikas, untuk dapat dalam ni Paulucha, Litten dan Zerora pun tak ada juga. Dan kita beralih kepada Silver Tempest kita, iaitu Regieleki lagi satu pack. Kita dapat 2 artwork Regieleki ni. Untuk hit kita boleh dapat dekat Astral Radiance saja satu. Yang lain kita belum dapat lagi. Kita mulakan dengan siapa? Energy Daun, Worker, Sunflora, Roma Alta, Slushis, Zubat, Aglim, Fungus. Okay, pun tak ada Sandy Gas, tak ada Trainer Gallery nampaknya. Candies dan oh Crobat Holorant saja. Itu saja. Dan kita balik ke pack terakhir kita, iaitu daripada Regidrago. Okay, memandangkan kita cuma ada satu hit saja, aku rasa memang aku akan berhenti sini dan aku perlu rekod video. Jadi sekejap lagi kau akan tengok aku pakai baju sama buat intro, video intro lah kan. Jadi kita beralih ke 4 kad. Kita buat ke depan, kita mulakan dengan kegelapan. Memang aku rasa memang inilah kegelapan yang kita hadapi sekarang ni. Dan Toxapex, dia pun kat dia pun macam susah ya. Profesor Livington, Smeagol,
Litten, Petilil, Cincu. Oh, ada. Frosted, oh Fluffy dan Rock. Ada juga Hit tapi bukan Trainer Gallery yang, apa? Trainer Gallery yang aku nak. Nampaknya Last Pack Hit Magic. Nampaknya ini saja hit kita dapat. Dua hit iaitu Fluffy dan Mediana. Lepas ni aku akan buat intro lagi dan aku akan buka yang Clara pula kan. Itu sajalah untuk video malam ni. Aku nak ucapkan ni tiga ni. Ini sajalah. Apa-apa pun aku nak ucapkan macam biasa. Terima kasih sebab menonton. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.